Halo Sobat Otomania dimanapun berada, kali ini saya akan bahas sebuah motor Honda Beat yang terbaru, sedangkan ini adalah produksi 2019 ya. Dan Honda Beat yang terbaru dasarnya juga hampir mirip-mirip, tapi jangan salah, fiturnya tentu beda ya Sob. Soal warna, ini dia pilihannya. Oke, Beat terbaru menggunakan rangka seperti Honda Genio ya, yaitu menggunakan rangka ESAT. Juga tangki bensinnya sudah banyak, 4,2 liter. Bagasi luas 12 liter. Ya, di sini power charger juga ada. Jadi untuk ngecas HP. Ya. Ini key shutternya juga hampir mirip lah kayak Honda Scoopy terbaru. Remnya kombi brake, digital panometer juga dengan kombinasi tachometer yang manual juga ya, analog ya. Dan lampunya ini LED, lampu depannya ya. Depannya sudah tubeless. Soal mesin, Honda Beat terbaru menggunakan mesin Isuzu ESP ya, otomatis 109 cc, memiliki power 6,6 kW serta torsi 9,3 Nm. Motor yang dijual mulai 16,4 jutaan ini memiliki panjang 1877 mm, lebar 669 mm serta tinggi 1074 mm. Ketinggian tempat duduk 740 mm ini standar ya, dan berat kosongnya 90 kg. Oke sobat, bagaimana warna terbaru dari Beat 2020 ini dibandingkan dengan warna lama itu? Terima kasih atas waktunya. Salam satu aspal.